Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septaida Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas kartu Remi Mini ya. Kartu Remi ini dulu dijualnya di depan-depan SD gitu ya. Dan uniknya di sini dia mengeluarkan dengan jenis tipe yang pada saat itu disukai oleh anak-anak ya, ini adalah baja hitam atau Kamen Rider ya. Nah, di seri ini sama seperti kartu Remi pada biasanya, cuman yang membedakan adalah ukurannya lebih kecil ya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu, barangkali kalian ada yang ingat dengan gambar-gambar ini ya. Saya sendiri kurang hafal dengan tokoh-tokohnya, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ada monster Nas, kemudian ada monster lagi. Ini ada Kamen Rider Amazon ya. Kemudian ini ada Kamen Rider One ya kayaknya ya. Kemudian ini ada monster. Kemudian ini ada monster Kelabang. Ada monster apa ini? Nggak tahu. Ini Kamen Rider-nya ya. Ini Kamen apa ini? Monster atau apa ini? Ini monster lagi. Ini monster lagi. Zaman dulu monsternya nyeremin-nyeremin ya. Nah, kemudian untuk wajik. Matika, monster lagi. Ini Kamen Rider apa ya ini ya? Saya nggak hafal. Kemudian monster lagi. Ini dengan motornya. 7 wajik. 8 wajik. 9. 10. Cek. Kemudian ini apa ini? Berpelukan ya. Bruh. Ini ada monster Godzilla. Bruh. Ini apa ini? Monster atau apa ini? Kemudian untuk Waro, kameradernya nomor 3. Motornya nomor 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ini naik kuda nih, nggak naik motor tapi dia malah naik kuda nih. 10, cek, Queen, ini apa sih ini? Oh, monster ya. Dia monsternya malah naik mobil. Kemudian ini ada robotnya. Yang terakhir Kriting. Ini apa ini? Monster. Monster lalat. Ini apa ini? Ini Kamen Rider. Monsternya aneh-aneh ya. Nah, ini keren nih, naik motor nih. Ternyata dia campur-campur ya. King, Skriting, dan yang terakhir adalah Joker. Jokernya ya. Oke, apa kalian pernah ingat tentang kartu ini? Silahkan komentar di bawah ya. Ini kalau tidak salah munculnya sekitar tahun 80-an ya, 89 mungkin ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan salam nostalgia.